Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Eden Haji Sawi. Nyoleh yo. Okey korang, untuk video kali ini pula aku nak ajak korang buat satu menu. Menu ni adalah tahu berlauk. So korang kena view video aku daripada mula sampai akhir. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru pertama kali menonton video aku dalam channel ini, selamat datang aku ucapkan. Dan terima kasih juga sekiranya korang tekan butang subscribe dan tombol loceng untuk memastikan korang update video terbaru daripada aku. Okey korang, untuk nak mulakan proses membuat tahu berlauk aku ni, aku nak kisar semua. Antara bahan-bahan yang aku nak kisar adalah, pertama sekali aku masukkan ayam. Kisarkan ayam. Selain itu juga kita masukkan tahu yang petak ni, seperti kena potong supaya dia penang di blender ataupun senang dikisar. Kita potong. Terusnya pula masukkan tahu telur ni, potong sikit supaya kita senang nak blender nanti. Kemudian telur, terusnya pula kita kisar sehingga dia hancur lah. Korang, kita siap blend, kita buka dan kita akan alihkan. Okey, ini yang hasil kita telah kisar tadi. So dia memang halus lah. So kita akan alihkan ke dalam bekas lain untuk kita bancuh dengan bahan-bahan sayuran tadi. Okey, kita asingkan. Okey, kita masukkan bahan-bahan sayuran tadi. Antaranya adalah kita masukkan cili padi yang telah kita cincang halus. Carrot yang telah disagat halus juga. Bawang besar yang telah dicincang halus. Dan juga daun sup yang telah dicincang halus juga. Kita siris-siris halus. Masukkan garam secukup rasa. Serbuk lada hitam. Dan sosnya kita akan gaul sehingga dia rata lah. Gaul. Ini adalah yang telah rata. So kita sekejap lagi, kita akan masukkan ke dalam acuan kecil-kecil. Lepas tu kita akan kukus dia sehingga dia masak ya. Jadi sekarang kita akan masukkan dia ke dalam bekas acuan kecil-kecil ni. Sebelum kita kukus dia, kita akan masukkan dalam ni. Dan kita akan masukkan satu persatu ya. Kita bagi dia rata lah. Dan
ini kita akan kukus. Hati-hati ya, panas ni. Okey, kita akan kukus dia pada 20 hingga ke 30 minit dan kita kena check lah kalau dalam masa kita boleh angkat. Kita jumpa lagi nanti. Okey korang, ini adalah hasil yang kita telah kukus tadi. So kita akan biarkan dia sejuk seketika. Nanti kita akan keluarkan daripada acuannya dan seterusnya kita akan celup dengan telur dan seterusnya kita akan goreng kita punya tahu berlauk ni. So korang kena tunggu dulu ya. Tunggu sejuk dulu. Sekarang aku dah celupkan yang hasil kukus tadi kita ke dalam telur. So sekarang aku akan celupkan dalam telur. Lepas itu akan gorengkan ya. Gorengkan dengan minyak yang panas. Kita akan goreng dia sehingga warna keperangan ya. Sekarang dia dah bertukar warna keperangan, kita boleh angkat dan teruskan minyaknya. Dan siaplah tahu bertelur kita dan ianya siaplah tahu berlauk kita dan ia sedia untuk dihidang. Okey korang, setakat ni saja video aku untuk kali ini dan sekiranya korang berminat nak mencuba resipi ni, selamat mencuba aku ucapkan. Dan macam biasa aku nak ingatkan korang, jangan lupa subscribe YouTube channel aku Eden Najisawi dan jangan lupa like, komen dan share. Last kali words daripada aku, nyoleh yo. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.